Rumah baru ya, Bu? Atau villa baru nih? Villa baru. Oke, bertepatan dengan anniversary yang pertama, kita akan reveal lewat streaming YouTube. Reveal. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Jadi pokoknya penasaran sama Leslar. Aku udah lama kenal Vero, lama gak tau. Baru kali ini ketemu sama tante. Nah, gak apa-apa ya, ini sama emak-emak sekarang ya. Dunia sedang berubah. Pak, di depan mata. Begitu banyak yang telah terjadi selama tahun 2020 ini. Tetapi satu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita sekalian. Kabar yang membuat kita semua bahagia melihat bagaimana perhatian serta kasih sayang Lesti dan Bilar yang makin hari makin tambah sweet, bikin kita bahagia. Apalagi surprise yang diberikan oleh Rizky Billar pada sang calon istrinya ini, yakni sebuah rumah mewah yang so pasti bikin kita ngiler melihatnya. Ya, surprise itu akhirnya dibocorkan, diungkapkan secara ya guyonan oleh keluarga Rizky Billar. Rumah atau villa yang begitu menarik perhatian itu hanya sebagai ungkapan untuk menyentil sesuatu yang diam-diam diberikan oleh Billar pada calon istrinya tersebut. Tentu saja kita yang mendengar kabar dan melihat bentukan rumah tersebut begitu bahagia akan kebersamaan, akan surprise yang diberikan oleh Rizky Billar pada pujaan hatinya, rumah atau villa mewah tersebut, guys. Rumah baru ya, Bu? Atau villa baru nih? Villa baru. Ya, rupanya kabar di hari ini, kabar tentang mereka yang begitu semakin hari semakin romantis, makin mesra, membuat kita bahagia. Apalagi kabar tentang hadiah spesial yang dipersembahkan oleh Rizky Billar berupa rumah mewah itu pun mencuri perhatian kita sekalian. Tentu kita berharap semoga apapun yang mereka berikan pada pasangan satu sama lain memberikan keberkahan dan juga memberikan contoh pada kita untuk royal pada pasangan kita, walau tak harus ketahuan orang lain. Tentu hal itu hanyalah sebuah anekdot yang dipersembahkan oleh keluarga Rizky Billar yang sebenarnya hanya ya memberikan sebuah klu-klu bagi kemesraan kebersamaan Lesti dan Billar. Sebenarnya mereka berada di studio Persari, tetapi tentunya hal itu adalah ungkapan rumah mewah yang dipersiapkan oleh Rizky Billar untuk pasangan hidupnya, yakni Lesti Kejora yang begitu mencuri perhatian kita sekalian selama ini. Tentu saja kita sangat bahagia mendengar kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua yang selalu bisa membuat kita tersupport juga untuk bisa seperti mereka. Ya, memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang romantis, sesuai demi pasangan kita tentunya. Ya, semoga selalu mendapat rezeki dan keberkahan di mana-mana. Nah, vlog sama mama. Pokoknya salam buat Lesti. Tante belum pernah kenalan, tapi salut buat kalian berdua. Aduh, kayak Romeo and Juliet ya. Oke. Jauh nanti bisa bareng. Konten bareng sama tante ya. So pasti hal tersebut juga membuat keblinger ibu
Bilar yang selalu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan couple cute-nya, terutama mereka berdua yang selalu hadir dalam suasana yang mengharu biru. Bersama mereka berdua tentu kita selalu mensupport dan mendukung apapun yang mereka lakukan, terutama demi masa depan mereka. Semoga juga akhirnya usainya PPKM, mereka berdua Lesti dan Bilar bisa mengikat janji sucinya sebagai pasangan suami istri yang tentu kita semua sudah pada menunggu dan tak sabar akan kabar berita tentang segera dihalalkannya hubungan mereka. Dan kita pun berharap hal tersebut Putri bisa diberikan kepada kita semua sebagaimana niatan Lesti dan Bilar ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi kebahagiaan, ingin berbagi keberkahan bersama kita sekalian dengan akan menyiarkan yang namanya hubungan mereka yang akan diresmikan menjadi pasangan suami istri live, baik itu di INTV dan Indosiar. Tentu hal itu sudah kita tunggu, apalagi momen ini di bulan ini juga adalah momen 1 tahun bertemunya Lesti dan Bilar, anniversary mereka berdua yang so pasti udah bikin kita senang mendengar kabar dan berita tentang mereka berdua. Makanya bagi kalian yang masih penasaran akan berita dan kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasinya, jangan lupa dan sungkan untuk tidak klik subscribe. Jadi langsung kalian jangan ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar kabar-kabar terbaru tentang keuangan serta kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk kita ikuti perkembangan informasi terbaru mereka. Kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya, guys. Itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka di pagi hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.